Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 139, yaitu beri silang instruksi yang tidak benar ketika mencuci tangan. Tentunya kalau benar, beri tanda checklist ya. Nah, yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir. Nah, ini benar nih ya, benar. Kemudian, nomor 2, hidupkan keran ketika menggunakan sabun. Itu salah ya, jadi tidak matikan kerannya. Kemudian, gosok tangan selama 10 detik. Nah, ini salah juga, harusnya 20 detik. Cuci tangan dengan air bersih. Nah, ini benar. Berikutnya, keringkan tangan dengan sebuah handuk. Nah, ini juga benar. Nah, itu untuk bagian C. Bagian D, dengarkan kembali audio, praktekkan apa yang disampaikan di dalam audio tersebut, langkah-langkahnya ya. Nah, kemudian kita masuk pada did you know, apakah kamu mengetahui, ini pengetahuan tambahan ya. Ada orang di bagian lain dari dunia sangat sulit untuk meminum air yang bersih ya. Air bersih yang tidak aman dan sanitasi yang tidak aman bisa berefek terhadap kesehatan orang manusia ya, kesehatan manusia. Salah satu penyakit yang paling umum karena air dan sanitasi yang tidak bersih ini adalah diare. Diare bisa menyerang anak-anak dan membuat mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Temukan lebih banyak pada link di bawah ini. Nah, kalian klik link ini ya, nanti kalian temukan bagaimana informasi tambahannya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.